Sudah 9 chapter kita bermain Stray. Langsung lanjut chapter yang ke-10. Tonton sampai habis. Oke, kita sudah sampai ke part yang ke-10, Midtown. The first symbol is a street, then there's a floor and the door number. Oh, okay. Jadi dia bilang apa? Saya lupa guys. Oke, kita cek lagi ya. Ini dapat clue nih guys. Oke, simbol yang pertama itu street. Jadi jalan guys. Kemudian ada lantai sama door number. Oke, jalan, lantai, door number. Oke, kita cek ya. Ini jalannya, terus lantai 3, door number 5. Lantai 3 nomor 5, guys. Karena kita cari jalan yang warna biru ini ya. 17. Oh, itu oke. Let's go. Langsung guys, kita cari jalan. Kita cari papan jalan ya, papan jalan nih, papan jalan. Papan jalan. Residensi. Ya, residensi bener ya. Beda. Ini papan jalan yang lain. Nah, ini sama nih guys. Oke, kita cari lantai 3, nomor 5. We go to the third floor. Oke, lantai 1. Lantai 1, kita naik ke lantai 2. Oke, ini naik lantai 2. Kita cari lagi. Lantai 3. Oh, udah di sini, kita udah sampai. Oke, sekarang kita cari lantai 3 nomor 5. 3 nomor 5. Ini 3 nomor 3. 3 nomor 4. 3 nomor 5. Oke, masuk ke lubang sini, guys. Oke, ketemu nih. Putar dulu, kita cari-cari clue dulu, guys. Baru lanjut. Nah, ketemu dah. Siapa kamu, kata si Clementine. Apa mau kamu, katanya. Jawab aku, katanya. Apa yang kamu lakukan di rumah aku, katanya. Gak dijawab, guys.
Oke, kita kasih tunjuk aja picture-nya. Oke. Ngobrol lagi. Oke, ya, dia bilang dia punya rencana dengan subway ya, tapi dia butuh atomic battery, baterai atomik untuk menghidupkan si kereta subway itu, guys. Dan yang punya baterai itu si Neko Corporation, jadi kita harus masuk ke sana tuh. Dia itu robot pakai jaket bomber sama rantai emas, guys. Oke, robot pakai jaket bomber sama gold chain. Kita disuruh ngendap-ngendap ke dalam factory-nya, guys. Oke, let's go ya. Ooh, what is that? Oke, let's go ya. Side quest nih guys, I could give you one. Saya bisa memberikan kamu satu, tapi kamu harus lakukan sesuatu dulu untuk si Genma, Miko, and me. Oke, okay, Sentinel itu telah menginstal 3 security kamera to watch over her. We don't like it. Can you get them off? Oke. Oh itu ya, kamera yang pertama. Oke, kita bantuin mereka dulu guys, side quest-nya. Wah, ternyata begitu guys. Injek aja guys buat jatuhin. Satu kamera rusak. Sekarang gue injek kamera yang kedua nih. Oh ini diinjek. Nah. Tuh. Jatuh kan. Ya satu kamera lagi. Oke. Satu kamera lagi, kita masuk dari sini aja nih. Ya udah tahu saya. Saya pikir harus disemprot air guys, ternyata bukan. Oke, kita dapat side quest ya. Dapat kaset. Ayo, ada yang tahu nggak guys ini apa? Anak-anak zaman sekarang nggak kenal kaset nih pasti. Oke, sekarang kita menuju ke factory ya. Kita lanjutkan. Kita disuruh cari robot pakai jaket bomber sama emas gold chain. Wow.
Oh, Echo Corporation. Ada apa-apa ya sini ya? Ini dia jaket bomber kalung apa pakai gold chain. Ini dia nih ketemu nih guys. Oke, kita suruh ngendam-ngendam masuk ke dalam pabrik. Siap, kita masuk ke dalam. Disuruh ngapain ya sama si ini ya, coba kita bicara lagi. Go get me a worker jacket and a worker helmet. Sekarang misinya kita harus dapetin topi pekerja sama jaketnya guys supaya bisa masuk ke dalam. Pertanyaannya bagaimana kita mengusir si orang ini nih supaya kita bisa dapatkan jaketnya dia. Dulu. I got it from the clothes shops and hat shops. Oke, ternyata kita tinggal cari aja guys di toko baju guys. Nah ini toko baju tuh dia. Nah ketangkep guys. No, you're not gonna steal that. Kamu gak boleh mencuri itu. Tauan guys. Kita harus bikin dia keluar dari tokonya. Caranya, dapat tadi kasetnya.
hutan. Helm. Helm mana helm? Wah, helmnya nggak ada, guys. Mana helmnya? Belum punya helmnya ini. Oke, sebentar. Saya coba balik tanya lagi sama pekerja yang tadi, helmnya itu dapetnya dari mana? Coba kita cek. And the hat shop, toko topi, guys. Kita tinggal cari aja toko topi. Topi di mana toko topi? Ini toko baju. Sekarang kita cari toko topi. Oh, ini toko topi. Saya ngumpet dalam box. If that guy slacking off the bar, he has another thing coming. Oh, orang yang ngangkut ini ada di bar, guys. Kita harus cari ke bar. Oke. Cari ke bar, mana barnya? Ini bar ya. Ada memori di atas. Nice. Tidak diduga nih, guys. Oke, lumayan ya, langsung ketemu ya memorinya ya. Cari bar, guys. Oh, ini kali bar. Bukan, ini toko. Gimana bar? Oh, ini bar. Ada memori lagi, kan? Bosnya nih.
jatohin. Oke, nah kita masuk ke dalam box guys. Kita ngumpet. Sambil nunggu ya jalan balik ke toko topi. Karena kan dia harus loading nih, harus masukin barang, restock. Kita masuk ke dalam bom. Berhasil. Nah, masuk kita. Saatnya kembali ke iya udah nih udah gue udah dapet nih oke sip kita berhasil masuk ke pabrik ke factory
Susah ini, guys. Oke, kita harus ikutin bayangan dari itu, guys. Gila, susah banget. Makin susah, guys. Makin sulit. Wah, ada laser. Gile. Laser, guys, hati-hati. Apakah kita hanya lewat laser itu aja, tidak kenapa-kenapa? Coba ya. Kita harus buka pintu ini nih, guys. Pintunya dibuka, nanti keluarin alat yang kedua. Oh, ternyata betul. Kita masuk ke bawah. Ya, kita buka pintunya. Oke, betul. Oke, guys. Udah punya dua alat ya sekarang. Kita lanjutkan perjalanan si Milo. Oke, guys, kita mundurin aja ininya ke sini sampai kebuka. Nah, kalau ini udah kebuka, kita ambil aja baterainya, guys. Wah, ketangkep. Oke, kita lewat sini. Oke, meluncur, guys. Oke, kita langsung menuju ke apartemen kita, guys. Yang lantai 3 itu kita balik lagi ya, karena kita udah dapet baterainya, kan.
langsung disamperin guys sama polisi-polisi ini guys. Hati-hati ya. Ya guys, oke kita masuk. Kita masuk ya. Oke, kita cari si Clementines ya. Harus hati-hati guys. Ada polisi di dalam sini. Hilang kasih Clementine. Kabur kayaknya si Clementine. Ada guys si Clementines. Kita udah kejar-kejaran sama polisi, ternyata tidak ketemu Clementines-nya. Di mana nih dia? Kemana dia? Thank you.
Dikasih pesen gak sama si Clementine? Clementine udah gak ada di rumah, dia udah kabur guys. The answer lies in my stuff. And then the four symbol. There's four symbol. It sounds Clementine. Take a look. Oke, kita ada. Oh, ini ada di atas nih tadi guys. Yang pertama tuh I'm with Blazer. Thank you.
Masa nggak ada di sini? I'm with Blaster, come to Nekan. Blazer come to kemana nih? Kurang satu guys. One more clue. Ini udah. Blazer, come to nightclub. Okay, kita disuruh come to Blazer, I'm in nightclub. Berarti kita harus kabur dari sini lagi, kan? Oh. Kita harus kabur ya guys. Tembus. Nah, keluar aja tuh dari sana. Keluar guys. Oke, kita cari Blazer. I'm in the nightclub. Ini kan nightclubnya. Iya. Thank you.
Mana kita naik ke atasnya ya? Thank you.
kedua, bukan laser yang pertama. Si Clementines. Wah, ditangkep dia si Clementines-nya. Kenapa dia? Oh, two bird with one stone. Oke, guys, itu adalah akhir dari part yang ke-10 Midtown. Bagaimana teman-teman? Cukup terhibur dengan game Stray ini? Jangan lupa guys dipencet like dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Nantikan part yang ke-11 dalam waktu dekat ini. Oke, teman-teman, gua Andre from Dreamers signing off now. Bye bye guys.